Astagfirullahaladzim. Maaf, 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 maaf. Biasa. Dah gimana ya orang jomblo mah. Susah kerjaan sendiri, ngeberesin figura sendiri. Tapi yang penting jangan lupa bahagia Aspalisius semua. Siapa yang jomblo di sini? Ngacung! Atuh masa 2018 jomblo? Nih kayak gini atuh nih ada video yang nyatain cinta out of the box. Tahu nggak apa artinya? Out itu di luar, box itu kotak. Jadi di luar kotak. Nih videonya nih. Nah, itu dia videonya. Melamar pakai billboard. Wah, itu emang pasti kaya raya. Artinya, aduh ya Allah. Nih, sosok dokter cantik namanya Nadia Octavia mencuri atensi setelah dilamar kekasihnya dengan cara yang unik dan berbeda. Sang pacar melamarnya dengan memasang billboard di Jalan Gatot Subroto, Gatsu, Jakarta Selatan, Aswalisio semua. Nah, dia tak menyangka jika pacarnya Adia Laksamana Sudrajat melamarnya dengan memasang billboard dan lamaran pernikahan yang dilaksanakan kemarin. Wah, kemarin itu pun sekaligus bertepatan dengan hari ulang tahun Nadia. Luar biasa sekali. Aku juga mau bakal kayak gitu ah. Aku nggak, tapi nggak pakai billboard. Pakai tisu we lah. Meriah. Murah. Selanjutnya ini ada foto. Sama juga tentang melamar-lamar. Karena bulan November ini bulannya cinta. Bulannya pernikahan. Bulannya berpasang-pasangan. Ini dia fotonya nih. Gimana we caranya mah ya, yang penting nyatain cintanya tulus ya, bukan penyanyi, tulus dari hati yang paling dalam. Nah tadi itu adalah melamar di tepi jurang. Aduh kade atuh labuh kete jol istet nggak jadi atuh nikahnya. Ini teh foto seorang fotografer asal Amerika Serikat yang bernama Matthew Diple. Pasti nama panggilannya Diple atau Ple ya. Tak sengaja memotret seorang pria yang sedang melamar kekasihnya di tepi jurang. Kawasan Taman Nasional Yosemite, Amerika Serikat. Kala itu, Matthew dan teman-temannya sedang dalam perjalanan ke Los Angeles. Dilansir dari Independent, ia melihat pasangan tersebut dari kejauhan dan tidak melihat satupun fotografer di sana. Berada di jarak yang sangat jauh, membuat Matthew tak bisa melihat wajah pasangan tersebut. Kemudian ia pun berinisiatif memotret momen spesial itu. Foto boleh bagus, tapi Matthew-nya punya jodoh nggak? Tetap di trotoar Bandung TV. Jomblo!